Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 32 besar Jepang Open hari kedua Rabu 31 Agustus 2022 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Jepang Open hari kedua babak 32 besar Rabu 31 Agustus 2022. Sektor ganda putra, ranking 20 dunia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin menang 2 game langsung atas ranking 2 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dengan skor 21-14 dan 21-17. Sektor ganda putra lainnya, ranking 3 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan menang 2 game langsung atas ranking 37 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyo dan Seo Sungjae dengan skor 21-15 dan 22-20. Sektor ganda putri, ranking 42 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 game langsung atas ranking 38 dunia asal Belanda, Deborah Jill dan Cheryl Seinen dengan skor 21-16 dan 22-20. Sektor ganda campuran, ranking 16 dunia, Rino Rivaldi dan Pita Ningtyas Mentari menang permainan 3 game atas ranking 36 dunia asal Jerman, Jonas Jensen dan Linda Evler dengan skor 21-9, 19-21, dan 21-17. Sektor tunggal putra, ranking 35 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo menang 2 game langsung atas ranking 2 dunia asal Jepang, Kento Momota dengan skor 21-15 dan 22-20. Sektor tunggal putra, ranking 8 dunia, Jonathan Christie menang permainan 3 game atas ranking 27 dunia asal Belanda, Mark Kaljo dengan skor 21-13, 22-24, dan 21-10. Sektor tunggal putra lainnya, ranking 5 dunia, Anthony Sinisuka Ginting mundur karena cedera punggung. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putra, ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 22 dunia asal Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito. Head-to-head pertemuan 3-1 untuk keunggulan wakil Indonesia. Itulah hasil dan jadwal Jepang Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.